saya dan mewakili Parti SPTP sangat simpati dan sedih terhadap tragedi MH17 dan ingin menyampaikan rasa keprihatinan serta takziah kepada ahli-ahli, keluarga penumpang serta anak kapal yang terlibat. Tragedi MH17 adalah satu insiden yang sangat dahsyat dan mengecewakan. Ini merupakan satu tindakan caling tambahan yang melakukan harus bertanggungjawab secara langsung terhadap kematian sejumlah 298 orang, merangkumi anak kapal dan penumpang. Buat masa sekarang, walaupun masih tidak dapat menentukan punca insiden ini, namun usaha mendapat maklumat tepat mengenai apa yang berlaku kepada pesawat itu mesti diteruskan. Kalau terbukti pesawat itu benar-benar di tempat jatuh, kita haruslah mendesak pihak yang bertanggungjawab dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa dengan segera dan mendapat hukuman yang setimpal. Justice must prevail. Kerjasama antarabangsa terutamanya Majlis Keselamatan Pertubuhan Pangsa-Pangsa Persatu dan kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Rusia amatlah diperlukan dalam menangkakan satu siasatan bebas antarabangsa terhadap insiden MH17. Diharap PBB dapat memainkan peranan sebagai bidan pendamai supaya keamanan Kerobo dapat dicapai. Terjadi MH17 merupakan satu ancaman dunia dan merupakan satu tindakan kecemasan antarabangsa. Dalam perkembangan terbaru, kita berasa bersyukur atas kejayaan Perdana Menteri. Perundingan tengah mencapai persetujuan dengan Alexander Perontai, individu yang berkuasa di wilayah pesawat MH17 terhempas pada Kamis lepas berhubung pengatalian jenazah mangsa dan kotak hitam pesawat serta jaming SS yang selama pagi pasukan penyiasat antarabangsa untuk memulakan siasatan. Pasukan penyiasat antarabangsa pun telah memutuskan untuk menghantar tua kotak hitam daripada pesawat MH17 ke UK Air Accident Investigation Branch untuk analisis forensik. Perdana Menteri kita dipuji oleh seluruh dunia kerana mampu mencapai perjanjian dengan kumpulan pemberontak negara itu. Ibarat menarik rambut dari tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak terpulang. Syabas diucapkan. Saya amat berharap jenazah rakyat negara kita dapat dibawa pulang secepat mungkin dan diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk disematikan. Seterusnya, saya juga ingin menyuruh supaya bantuan dan pampasan yang sewajarnya diberikan kepada keluarga mangsa walaupun tidak apa yang dapat menandingi kehilangan mereka. Walaubagaimanapun, insiden MH17 memberi itibar kepada MAS supaya lebih berwaspada pada masa akan datang. Bahwa kawasan utara bagi zon perang adalah bahaya dan membawa risiko yang tinggi kepada penerbangan. Kebimbangan yang adalah walaupun laluan penerbangan telah diluluskan oleh International Civil Aviation Organization, tetapi apabila
sampai insiden berlaku, siapapun tidak mau bertanggung jawab. Pada saat yang sedih ini, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia bersatu hati untuk menangkap keadilan dan kebenaran MH17. Saya dan mewakili parti SPTP menuntut sekeras-kerasnya tindakan tidak berperikemanusiaan ini, menggesah supaya siasatan terperinci dilakukan oleh bidan bebas antarabangsa dan menyuruh semua pihak untuk memberikan kerjasama serta sokongan agar pihak yang bertanggungjawab atas insiden ini segera diharapkan ke muka pengadilan. Tentu yang dipertua, saya memohon menyokong.